Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh final tarif 0,5% yang diatur dengan PP 23 tahun 2018, yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, selanjutnya subjek pajaknya siapa saja? Di sini ada orang pribadi dan badan usaha. Badan usaha itu ada bentuknya PT, ada juga CV, firma, dan koperasi atau bentuk lainnya. Nah, untuk jangka waktu penggunaan atau penerapan pajak final tarif 0,5% ini untuk orang pribadi jangka waktunya adalah 7 tahun. Itu dihitung sejak tahun pajak PP 28 ini berlaku, berarti sejak tahun 2018. Itu kalau untuk WP yang terdaftar sebelum PP 23 ini diberlakukan. Kemudian kalau untuk WP baru adalah 7 tahun sejak tahun pajak terdaftar. Begitu juga dengan badan usaha yang berbentuk PT, jangka waktunya adalah 3 tahun. Kemudian untuk bentuk selain PT, seperti contohnya CV, firma, dan koperasi, jangka waktunya adalah 4 tahun. Nah, WP yang tidak dikenai PP 23 ini adalah yang pertama WP yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Ada kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP dan pada tahun-tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Yang ketiga, BUT. Yang keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Next. Untuk objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha. Usaha itu antara lain usaha dagang, industri, dan jasa. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu membuka toko, kios, tolos kelontong, jualan pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Di mana peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Dengan ketentuan omset tersebut ditotal dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang. Baik, untuk peredaran bruto tertentu, tadi sudah saya jelaskan kalau peredaran bruto itu dari seluruh cabang atau outlet. Jadi peredaran bruto tertentu itu jumlahnya dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Kemudian dalam hal wajib pajak orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau PH dan atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, MT, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Nah, kemudian untuk yang bukan objek pajak, di sini ada yang pertama penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contohnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan di luar negeri.
Yang ketiga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Contohnya sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya, bagaimana tata cara pelunasan, pembayaran pajaknya, seperti apa? Baik, di sini akan saya jelaskan wajib pajak untuk pembayaran pajaknya bisa setor sendiri atau bisa juga dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Nah, wajib pajak dapat mengajukan surat keterangan kalau sekarang sudah bisa via DJP online. Bagaimana cara menghitungnya? Baik, contoh yang pertama. Ini ada peredaran bruto Tuan A di tahun 2019 dari pasar A 1 miliar rupiah, kemudian pasar B 2 miliar rupiah, pasar C 2 miliar rupiah. Nah, Tuan A pada tahun 2020 tidak dapat dikenai pajak penghasilan final karena peredaran bruto Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 sudah melebihi 4,8 miliar rupiah. Kemudian contoh kedua, PTA. PTA ini terdaftar di Agustus 2018. Bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Yang pertama, jika PTA memilih untuk dikenai PPh final 0,5%. Jadi penghasilan bruto Agustus sampai Desember 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Kemudian jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, yaitu ketentuan PPh pasal 17, PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak sesuai ketentuan umum. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. CVAB merupakan tekanan pemerintah yang memenuhi kriteria WP yang dikenai PP23. Nah, CVAB ini melakukan penyerahan barang pada bulan Agustus 2018 dengan pembayaran senilai 20 juta rupiah. Oleh bendahara pemerintah, karena WP sudah mengajukan dan sudah mempunyai surat keterangan, bendahara pemerintah memotong PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% kali 20 juta rupiah, yaitu sebesar 100 ribu rupiah. Nah, ini pemotong atau pemungut, dalam hal ini bendahara pemerintah, wajib memotong atau memungut PPh sebesar 0,5% dari penjualan tersebut. Nah, sebenarnya kan gini, kalau wajib pajak tidak mempunyai surat keterangan, maka bendahara pemerintah selaku pemotong atau pemungut atas penyerahan barang tersebut wajib memungut PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan barang, yaitu sebesar 1,5%. Jadi nilainya lebih tinggi kan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya mudah. Jadi sebelum melakukan pembayaran, boleh kita jelaskan dulu bahwa untuk kode pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 yang 0,5% ini, kode akun pajaknya adalah 411128 dengan kode JIN setoran atau KJS 420. Ini untuk yang store sendiri. Tadi kalau kasusnya untuk yang dipotong atau dipungut oleh bendahara atau pemungut, pemotong atau pemungut, itu kode akun pajaknya 411128, kode jenis setoran atau KJS-nya 423. Nah, sebelum melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa membuat kode billing terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya membuat kode billing di DJP online.
atau bisa juga melalui layanan billing di DJP, atau melalui kering pajak 15200, atau petugas teller atau customer service bank dan kantor pos, atau internet banking, atau ASB, SMS dengan ID billing, untuk ID billing yaitu bintang 141 bintang 500 pagar atau via ATM. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran pajaknya melalui bank atau kantor pos, kemudian mini ATM, internet banking atau mobile banking, kemudian atau juga via bisa via ATM. Nah, kalau yang untuk via ATM ini bisa sekaligus membuat kode billing untuk selanjutnya sekaligus bayar. Ini saya beri contoh yang contoh di ATM Bank Mandiri. Caranya, yang pertama tentunya Bapak Ibu silahkan masukkan PIN Bapak Ibu. Kemudian pilih bayar atau beli. Kemudian pilih lainnya. Selanjutnya pilih penerimaan negara. Kemudian pilih buat ID billing pajak. Lalu masukkan NPWP yang akan Bapak Ibu setorkan. Kemudian pilih jenis pajak, pajaknya adalah PPh final bruto tertentu. Kemudian masukkan masa dan tahun pajak, 2 digit bulan, kemudian 4 digit tahun pajak. Kemudian masukkan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Kemudian konfirmasi pembayaran, ya atau tidak. Kemudian Bapak Ibu silakan simpan stro ATM sebagai bukti penerimaan negara atau BPN. Nah, ada beberapa kertas keluaran struk ATM itu ada beberapa yang kertasnya semacam kertas fax seperti itu. Nah, kalau kertasnya seperti itu, Bapak Ibu silahkan fotokopi atau di-scan untuk arsip. Karena biasanya kalau yang berbentuk seperti itu, lama-kelamaan akan pudar. Baik, untuk yang BNI kurang lebih sama dengan yang ATM Bank Mandiri. Kemudian untuk yang ATM BCA juga kurang lebih sama. Nah, ini yang saya contohkan untuk yang via internet banking atau mobile banking. Saya contohnya adalah Living by Mandiri. Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Living by Mandiri Bapak Ibu, kemudian pilih menu bayar, kemudian silahkan pilih menu PPh atau PPN, kemudian masukkan data di kolom berupa NPWP, masa pajak dengan format 2 digit, mohon maaf ini ada kesalahan, 2 digit bulan, kemudian 2 digit tahun, 4 digit tahun pajak. Kemudian jenis pajaknya adalah PPh final bruto tertentu, PP23, kemudian berapa nominal pajak yang akan dibayarkan. Kemudian silahkan Bapak Ibu pilih buat kode billing, kemudian pilih gunakan kode billing. Di menu konfirmasi pembayaran, pastikan bahwa semua data sudah benar, kemudian Bapak Ibu silahkan klik konfirmasi. Seperti biasa, untuk konfirmasi kemudian diminta memasukkan PIN Living by Mandiri Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau sudah berhasil, pastikan status transaksi berhasil dan tercantum NTPN sebagai validasi pembayaran Bapak Ibu. Nah, ini ada juga via marketplace. Contoh, salah satu contohnya adalah via Tokopedia. Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Tokopedia, kemudian pilih top up dan tagihan, kemudian pilih layanan pemerintah, kemudian pilih menu penerimaan negara, kemudian pilih pajak online dari DJP, kemudian silahkan masukkan kode billing, kemudian silahkan cek tagihan, pastikan tagihan sudah benar, kemudian pilih bayar. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan pilih metode pembayaran, lalu klik bayar.
transaksi berhasil, pastikan sudah memiliki kode NTPN untuk verifikasi berhasil. Nah, cara lapornya gimana? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa untuk bulanannya, bahwa Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan pelaporan, karena ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, sudah dianggap sebagai pelaporan. Itu perlu saya garis bawahi, itu untuk bulanannya. Nah, tapi untuk tahunannya tetap wajib lapor, Bapak Ibu. Ini contoh cara pelaporannya kalau untuk orang pribadi. Nah, Bapak Ibu silakan isi di lampiran 1770 lampiran 3, ada di baris 16 penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Silahkan nanti diisi dasar pengenaan pajaknya, yaitu penghasilan bruto. Bapak Ibu silahkan isi omsetnya. Kemudian kolom PPH terutang diisi PPH 0,5%. Kalau via DJP online sudah otomatis biayanya Bapak Ibu input, silahkan input per bulannya berapa, pajaknya otomatis akan terhitung 0,5%-nya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.